Go Mamang Dimensional Predator Januari. Lihat. Nih, lihat strategi tim orang dulu ya kan. Kita lihat. Biasanya sih pakai PRD itu kan. PRD, Fran. Ya, paling tim gua PRD, Fran, kaki udah pasti itu ya. Ini karena Kalde, tempatnya di Calderun. Jadi semua role tuh harus ada. Kayak attack, support, HP, defense, semua tuh harus ada. Di sini tuh gua pakainya attack-nya 2 tuh, PRD sama kaki. Gas. Ini gua pakai Xiong Fei cuma rune-nya masih belum lengkap. Jadi gua pakai Kumar. Di situ pakai Belladeon yang role defense-nya. Sama pakai Fran role support. Nih, rune PRD gua tuh. Ini rune kaki gua. Ini rune Kumar gua. Pakai Vio jelas ya. Rune Belladeon, rune Fran. Gas. Oke, kita bantai biasa. Ini salah ya. Urutannya harusnya gua pakai Fran dulu nih yang jalan biar ngasih buff attack. Kaki gua kecepetan jalan. Gas, udah gua kasih buff. Pakai skill 3 kena silent musuhnya. Incer Argennya dulu biar mati. Karena menang elemen ya kan. Nyerang kaki. Wah, gasro. Mati 3 boy. Sakit sekali kaki gua. Gas. Kita serang bednya dulu. Sampai nih kalau nyerang nanti mati lagi tim gua. Slow, slow, bantai, aman. Langsung ini nih di si gendut-gendut nih. Gas, incer dulu yang ini gua mau darahnya samain dulu ya. Biar gampang aja. Aduh, duh bahaya banget tuh. Debuff-nya, debuff ininya. Nah, hilangin dulu buff-nya dia, kita striper. Oke, heal dulu, heal. Pakai Kumar, pakai skill 3-nya buat ngilangin efek buruknya. Efek buruk tim Pinsir. Ya, serang nih, kanan dulu nih. Kanan kiri, kanan kiri. Kita samainnya yang penting darahnya biar nggak jauh beda. Gas. Mampus lu. Ini kampret. Aduh, untung ada imun. Slow. Ini efek damage berlanjutnya permanen anjir, nggak ada turnya. Kampret sekali lu. Gas, mampus lu. Bantai-bantai. Serang. Oke, pakai skill 3 bantai, habis itu kasih buff. Nice, pas banget. Srok. Oke, langsung pindah ke wave selanjutnya. Bantai lagi nih. Aduh, ini pada nge-revive semua anjir monsternya. Incer dulu nih yang ini nih. Anjir nih. Ih, sakit sekali perdi gue, boy. Damage-nya 60.000. Gas. Si buff TV sabar dulu. Ya buffnya buat di boss aja. Sayang. Nanti pas lagi masuk wave-nya kelar nggak ada skill 3 kan, nggak ada skill buff kan. Aduh, berbahaya banget. Tuh kan musuhnya nge-revive lagi, kampret banget loh. Di revive lagi, Bung. Kampret tuh. Terus aja, cok. Anjir emang. Slow, slow. Ini pasif PRD berguna banget nih. Gila, nambahin attack bar, Bun. Mampus lu. Anjing, enggak sendiri tuh. Langsung kehapus, boy. Cleanser mantap ya. Cleanser striper nih, mantap. Tuh anjir lu damage berlanjutnya lu. Kemana nih, coy? Slow, kasih buff dulu, kasih buff. Mantap. Langsung ngeheal dulu, ngilangin efek buruknya. Lu belum penuh lagi skill 3 nya kampret banget dah. Dia ngambil darah, boy. Anjir. Mantap. Ya, terang.
ini Fran sama Kumar gue sengaja nggak langsung nangkep bos ya, karena dia nge-counter gitu tuh. Kan ada pasif yang gambarnya 10 tuh 11 naik gitu. Lo kalau tiap nyerang naik terus tuh, kalau sampai 16 nanti dia nge-counter gitu, nge-revenge dia, bahaya banget. Makanya gue nyerang pas lagi damage yang sakit-sakit aja, kayak hero-hero support kayak Galadion, Fran sama Umar, nyerangnya ke kiri kanan aja ke bos ini sampingnya. Aduh sakit sekali boy, FD gue sakit sekali boy, anjir ya, gila boy, boy sakit banget boy. Nantai dulu Verde-nya, kasih efek buruk ke Belladeon, kasih deep break. Yes. Sok. Sekali kaki bu, seperti biasa bu. Mantap, Verde mati. Si kampret ini tukang kopi-kopi nih. Mampus. Bela dia dong. Nice show. Nah, wah, game ini berbahaya ini. Jim. Tuh, udah gue diambil dulu, boy. Gila, udah malah ada perisainya lagi. Gak bisa gue nyerang. Kampret banget ya. Nah, ya tetap serang kiri kanan. Tuh. Kalau GWA-nya aktif kayaknya ada perisainya di situ. Buset dah. Kagak bisa di-hit, boy. Heal dulu biasa seperti biasa, heal jangan sampai mati. Duar bebek. Mainan kan. Nah. Tuh udah kelar tuh SA nya ya, serang strok mampus. Oke, hilangin dulu, kita clean. Karena udah ada deep break jadi Belladion gue gak usah ngincer ke bosnya, langsung aja ke biasa lah, serang kiri kanan, jangan serang bosnya nanti dia nge-revenge lagi. Sakit sekali Verde gue, damage 200 boy. Strok mantap. Dus, aduh, tuh, revenge ya, bahaya banget. Mantap. Gas, pilih lu, langsung ceprot, tewas boy. Tinggal fase terakhir ya kan, fase ketiga. Kopi-kopi bayangan, kampret lu. Mampus lupa anjing. Gua bacok lu. Duh kena resi, kampret kagak masuk deep breaknya. Gas lagi, Fran mampus lu mati. Tewas Frannya, tinggal Umar. Ini Umar dia mau pirun gua jadi badak juga anjir. Aduh gak berasa coy, Verde gua coy. Rupu deep break juga, aduh bisa 7 turn lagi. Anjing Vio nya bangsat. Gila. Gua nggak keluar-keluar Vio-nya, Vio dia keluar-keluar terus, kampret lu. Sok. Aduh sisa 2 turn. Ya, nggak mati dong. Aduh sakit dong damage-nya. Langsung kasih kurs dia. Langsung gas, deep break mantap, masuk. Gas, langsung aja ke bosnya bodo amat. Pantai, lumayan 88.000 damage-nya kan. Aduh, nggak skill dulu, strok. Oke. Serang langsung, serang kemana nih? Udah nggak ada revenge sih, berasa aja lah. Skill. Mantap. 400k boy. Sakit sekali, anjir. Strok, tewas anjir bosnya. Gila. Sakit sekali Verde sama kaki gue. Anjir. Ya, udah gitu doang. Iya, cuma 8 menit. Ya, lumayan lama sih. Ini tuh manual, boy. Gak bisa di auto. Karena AI-nya bego. Aduh, runenya gak ada yang bagus. Ini buat siapa ya?
Aduh, ada attack tapi nggak ada critical rate lo, kapret lo. Ini juga HP. Buat siapa lah? Nggak ada resist nih. Nah ini masih mending nih buat Prahan nih. Nah ini buat siapa nih? Duh, nggak ada yang bagus rune-nya. Zong semua. Duh, pilih ini aja lah. Shield ya kan, SPD lumayan lah. Buat support mantap sih, lengkap deh. Nih gue jual nih attack flat nih, bakal berguna nih boy. Buat apa ya kan? Naiknya ke, naiknya merata anjing. Kampret banget lu. Jangan merata boy. Kasih crit rate kayak gitu. WD mantap. Crit rate naik, baru naik sekali boy. Mantap lah. Kita terus boy. Oke baru plus 4. Aduh power up gagal. Baru plus 4 mau plus 5 aja power up gagal. Aneh banget. Udah jelas sekali. Nice. Oke, abis ini kita lihat kemana, Bung. Wow, critical rate lagi. Mantap. Aku suka kom to us. Kom to us lagi baik nih, anjir. Ayo, kom to us. Aku suka kamu. Gas-gas terus kom to us. Kom to us lagi baik banget, gila. Crit rate naik 2 kali, lu, boy. Wih, jaringan. Anjing. Ih, kejelas sekali, lu. Jaringannya anjing. Nge-lag terus, boy. Tuh, sinyalnya. Oke, ke plus 9, plus 9. Mantap, ah gagal. Oh, ini udah agak sulit nih, plus 9. Aku pernah habis 1 juta, mana anjir cuma naik ke plus 9. Gak jelas sekali. Gas terus. Plus 9. Aduh, belum naik, Bung. Aduh, ini kenapa loading terus? Kagak jelas. Nice. Aduh keresis. Gak apa-apa lah, crit rate udah naik 2 kali ya kan, lumayan. Buat Praha ini, mantap. Nice, naik ke plus 10. Nah, terus come to us, ayo come to us. Satu kali lagi crit rate, mantap. Biar plus 20%. Ayo come to us, kamu baik. Kamu baik. Come to us, jangan pelit-pelit come to us. Aduh, lama banget. Aduh, loading terus lu. Stres gua. Coy. Aduh, coy, coy. Aduh, loading lagi, loading lagi, loading lagi, loading lagi. Aduh. Anjir.